saya kesini tuh ngumpulin uang itu mau setahun, malah kecopetan. Jadi kesini pun perjuangan. Nek sing kudung ijo nih kok kudi ngarepe operator ngarepe Mas Iksan. Pekalongan. Pekalongan mana? Pemalang nih. Pemalang itu jauh loh ya. Wonten sing Demak malan, Gus. Demak? Wonten. Mana Demak? Demake. Demake pun Ibu. Coba Demak dulu. Demak dulu, Demak. Perwakilan Demak. Oh, dari Demak loh, Pak Haji. Ya coba Demak salah satu aja, salah satu pun tek. Selamat malam Bu, ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Bu Eni. Rumahnya? Dari Dempet Demak. Dempet Demak. Iya Gus. Kemarin waktu ST apa itu Peduli Cinta Demak itu jenengan sama daerah yang dikunjungi teman-teman sama Karanganyar jauh mboten? Lumayan agak jauh sih. Kena banjir mboten Bu Jinan? Kena banjir ya. Tinggi? Lumayan tinggi. Ya Allah. 2 meteran. Masya Allah. Ini sekarang tadi sudah aman? Alhamdulillah sudah Gus. Dari Demak berapa orang? Bu siapa tadi? Bu Eni. Bu Eni. 6 orang sama tambah Pak Supir 1. Mau kemana aja trayeknya ini? Gimana Gus? Mau kemana saja? Enggak, tujuannya kesini aja. Kenapa kok pengen kesini, Bu Eni? Ya pertama mau silaturahmi bersama teman-teman dari supplier beras penggiringan padi dari Dempet Demak. Istimewa, tepuk tangan. Supplier beras. Ngapunten, nyun sewu niki pertanyaannya rada kasar ini. Terus gimana masalah panen kemarin? Kemarin banyak yang gagal dari Dempet Demak, semua banyak yang gagal. Masya Allah. Kula matur suwun damel sedaya jamaah sampai terkumpul pinten Pak Haji Begi 400. Bahkan anehnya lagi yang nian tahu Pak Ben enggak, orang Pokpan non muslim. Itu beliau ikut donasi. Tapi ini enggak usah diperpanjang. Nanti sudah kok dari non muslim gimana, jangan nggak usah diperpanjang kayak gitu. Ini urusannya negarawan, ini urusannya nasionalis, panjang lah, nggak perlu dijelaskan, malah itu membuat kerenggangan nanti. Nggak perlu itu, nggak usah didengarkan nanti kalau ada yang pidato-pidato di TikTok ngomentari masalah ini, gitu. Itu sudah bagus itu. Bahkan dari itu Pak Ben itu nopo bahasane pimpinan Pokpan Jawa Timur, dia itu ikut donasi 15 juta itu mau berangkat itu loh. Masya Allah, ya Allah, luar biasa. Jadi terkumpul waktu diurus Pak Haji Begi itu 402 juta. Jadi terima kasih untuk semua yang ikut Cinta Demak kemarin gih, waktu puasa, semoga rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kita tahu sendiri dari orang Demak ini, Bu Eni ini, dari awal distributor beras ya. Iya, beras penggilingan padi, beras dan kacang hijau. Nah, itu kami juga dari tim ini donasi juga di daerah Dempet dan sekitarnya. Ya Allah, alhamdulillah. Lah itu semoga-moga ST ini terus kompak rukun. Ya semoga enggak ada musibah lagi, tapi nanti ketika ada saudara kita yang membutuhkan, nah itu iki moga-moga ya ning garda terdepan semangat. Ngoten nggih. Ya Allah, matur suwun sedaya mawon nggih, diwingi. Ale terteke. Bu Eni, nopo wae urung dilanjut nih ya, pengen rene nyapa mang ya? Silaturahmi keduanya apa? Keduanya mau jumpa langsung ke kepada Gus Ikdam sama teman-teman. Siap. Yang ketiga minta barokahnya dari Gus Ikdam. Dari kami semoga diberi kesehatan, panjang umur yang bermanfaat. Siap. Sehat selalu dan dimudahkan dari apa? Bencana, usaha musibah. Kita dari musibah-musibah semoga cepat berlalu dan tidak ada musibah lagi. Amin. Semoga semakin banyak orang-orang baik insya Allah ya. Amin. Semoga baik-baik saja. Saya kapan-kapan semoga nanti setelah menghabiskan jadwal 2025 Maret itu
bisa ngasih Demak juga. Amin. Ibu Bupati itu perempuan kan bupatinya? Iya. Sudah pernah perjuangan ke sini loh, mintakan jadwal, tapi ya saya belum bisa izin. Semoga kapan-kapan nanti Bu Eni tak kabari nanti kalau ke sana ya. Ya, terima kasih, Gus. Nggih, ini ada kenang-kenangan dari saya. Sarung mangga. So, apa itu? Gudeg ya, Pak? Gudeg Jogja. Ki parfum. Oh, aku di parfum ya wisan ya. Niki parfum, Ikdam parfum iki. Wah, iso tambah sugih nek laris iki. Ojo kok abi-abi, Mas. Sing diwene. Mas Jalil ini. Iki dari si Jaka buat tambah-tambah transport 500.000 loro telu papat limo. Oh, aduh Demak ya 700 lah. 700.000. Kasihkan, ini masih lem ini. Gus, itu keuangan yang dikasih ke saya, tak kasihkan ke Mbak E, ini bisa enggak, boleh enggak? Siapa? Ini Mbak E, ini yang sebelah saya itu dari mana, Mbak? Coba kasih mic, suruh berdiri. Dari, yang bawa anak tadi, toh. Dari mana? Pemalang. Oh iya, yang iya. Yang kemarin kecopetan. Kecopetan di mana? Coba, coba, kasih mic. Ini. Ya Allah, anaknya enggak novel, loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, jenengan? Indah. Eh? Indah. Rumahnya mana? Pemalang. Datus niku dari Pemalang. Naik apa? Naik bis. Tujuannya ke sini? Nggih. Jadi terus bisa medal Blitar tapi mboten, terus medal Surabaya terus dimandapke teng Malang. Teng Malang kula nggih. Namine bawa anak di bis kan rewel nggih. Cuma berdua sama anak. Nggih. Terus terus. Jadi saya kesini tuh ngumpulin uang itu mau setahun malah kecopetan. Jadi kesini pun perjuangan. Kenapa kok pengen kesini, Mbak? Siapa? Saya Indah. Mbak Indah. Okay. Pengen kesini, nopo? Pengen belajar lebih banyak lagi sih. Jadi saya termasuk orang yang banyak sia-siakan. Suami kemana suami? Suami itu nggih napa nggih mboten tanggung jawab. Jadi anak itu semua saya yang ngurus. Jadi bojone ning ndi to iki? Jadi suami si itu kate ngene. Tenang-tenang ora oleh emosi, ojo emosi, ojo emosi. Tapi saya bersyukur Gus karena dari dia disia-siakan saya bisa sampai sini. Karena saya disia-siakan banyak orang. Anak masih satu ini. Kali. Terus yang satu di mana? Yang satu di rumah sama mbahnya. Umur sing satune? 9 tahun. Ini 3 tahun setengah. Lah tadi tidur di mana jenengan? Tadi di sini diminta KTP-nya sama Mas Rahmat. Sudah kok jadi Rahmat kemarin pengurus pondok. Nggih, jadi kemarin hari Minggu saya sampai di sini jam sekitar hari Minggu jam sekitar jam 10-an. Ya, aku saya benar-benar pas benar-benar udah enggak bawa uang sama sekali. Saya minta tolong sama mas-mas. Saya minta tolong karena saya benar-benar udah enggak bawa uang. Uang saya tinggal 5.000. Saya minta dicopet tasnya. Nggih, jadi saya turun ke toilet. Anaknya itu tak taruh di itu sama tak titipin tas. Saya langsung masuk aja karena apa ya, kebelet banget gitu kan. Kirian saya mau naik Gus Bagong. Anaknya baru, saya pas dimintain karcis, saya baru nge kalau kertas saya ketinggalan. Nggih. Anu, niku. Lho, Pesatgas Pak Sodiri, tolong diantarkan ke dalam lewat sini, nggak apa-apa. Anu kasihan anaknya, biar tidur di dalam, monggo. Sekarang aja. Terus uangnya jangan dikasih Bu, yang dari mana tadi? Demak. Nanti biar gampang nih. Ter, nongol. Nggih, kasihan anaknya, coba diajak. Jangan di situ anaknya, nggih. Nggih. Matur nuwun, Gus. Nggih, sami-sami. Nanti ini oleh-olehnya biar diternirono. Bu Anis dalam di Jakmam. Jakmam. Tolong ya untuk ST-ST seluruh dunia kalau ada jamaah pengen ke sini tolong dibantu. Maksudnya dibantu itu enggak harus diantarkan, diarahkan.
biar enak kalau naik bis itu arahnya mana. Jenengan itu sudah ganjarannya kathah loh. Nek iso ngewangi ngoten niku nggih to. Wong arep ngaji yo nggih to, arep ibadah nggih. Kalau ada Grab dari jauh tolong jangan disia-siakan juga, dimanfaatkan yang baik. Kok dimanfaatkan apa? Dibantu. Ojo larang-larang, jenggepuk Senen Gus Azmi nggo. Wah.